baru sekali ini, saya belum tahu berapa. Disuruh siapa, Pak? Disuruh sama atasan saya. Ya. Pendidikan. Dari Gunung Kara. Boleh saya jawab ini, Pak? Iya, iya. Jakarta. Jakarta. Melalui apa, Pak? Melalui apa berangkatnya tadi kemarin? Darat. 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 Mobil berarti. Katanya dapat timbalan berapa, Mbak? Kalau berhasil kirim. Dijanjikan berapa? Belum dibicarakan. Belum karena bicara. Saya baru pertama kali. Udah kenal berapa lama sama pengir? 4 bulan. 4 bulan. Iming-imingnya apa, Mbak? Iming-imingnya? Belum. Iming-imingnya pasti uang, Pak. Uang. Sejumlah uang gitu ya. Iya. Mbaknya kok mau suruh ngirim? Enggak usah dijawab di sini, Pak. Ketemu sama bosnya itu dulunya kerjanya apa, Pak? Itu kan katanya bosnya. Dulu kerjanya. Saya kerjanya saya kerja di bandara. Uh-huh. Saya sih ini karena COVID. Iya. Jadi saya kerja begini. Bandara mana, Mbak? Jakarta. Sebagai apa? Check-in counter. Oh. Jadi mbaknya mengambil barang itu ke Surabaya gitu ya. Iya. Ngambil ke Surabaya terus nanti baru melewati darat itu. Oke. Okay. Mbak, sama bosnya itu sendiri ketemunya di Surabaya atau di Jakarta yang nyuruh? Saya tidak pernah ketemu dia. Oh, enggak pernah ketemu. Iya. Lewat apa, Mbak? Enggak pernah ketemu by phone atau gimana atau seperti apa? Komunikasi. Kenalnya lewat telepon. Hmm. Hmm. Ada dua jaringan pengedar narkoba yang berhasil kita ungkap. Yang pertama ini dengan inisial YR, ini seorang perempuan. Ini barang ini adalah diambil dari Surabaya, kemudian rencananya akan diedarkan ke Jakarta. Kemudian berhasil kita gagalkan, kemudian barang buktinya 5 kg sabu-sabu, kemudian 400 happy five. Kemudian jaringan yang kedua, ini kebalikannya, untuk tersangka dengan inisial SS. Nah ini kita amankan. Rencananya dia akan mengedarkan barang yang dari Bandung, kemudian dibawa ke untuk diedarkan ke Surabaya. Berhasil kita amankan dan kita gagalkan dengan barang bukti 3 kg sabu-sabu. Untuk kedua tersangka, kemudian diamankan di Mapolrestabes Surabaya. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan proses penyidikan. Kemudian nanti akan kita kembangkan kaitan dengan jaringan yang lebih besar. Kemudian nanti secara teknis, nanti Pak Wakaset Narkoba yang akan menjelaskan. Kemudian untuk kedua tersangka ini kita terapkan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati.